Seneng banget karena ini penampilan terakhir aku dan teman-teman finalis lainnya. Semoga lancar naluri saya. Bersyukur banget bisa di sini lagi gitu. Dan pastinya melihat kontestan-kontestan yang luar biasa dan selalu meriah, dan semakin banyak talenta muda Indonesia yang ditemukan dari apalagi X Factor ya. Segala jenis penjuru, maksudnya yang kayak dari profesi apapun, dari umur berapapun, itu tuh bisa ikut di sini gitu. Seneng banget tentunya, dan aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan di-invite ke sini. Terima kasih banyak untuk yang sudah membiarkan aku untuk bernyanyi sama peserta-peserta yang sangat hebat ini. Pokoknya thank you so much, dan pesan aku buat peserta-peserta yang lagi grand final, semoga kedepannya after X Factor kalian bisa terus berkarya nanti di industri musik Indonesia yang sebenarnya. No second, no second like the belly dancer. Just move it like the belly dancer. Ini penampilan terakhir, saya ucapin terima kasih banyak kepada Chris All dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke dan dimanapun berada. Saya ucapin terima kasih sudah dukung, support, terima kasih banyak, semoga Tuhan memberkati semuanya. Pokoknya ini udah penampilan terakhir banget sih kita di X Factor tempat ini, dan ini kayak selebrasi kita aja. Super fun.
kan, pokoknya sedikit deg-degan ya gitu kan, karena emang hype-nya dapat banget, luar biasa hype-nya gitu kan, jadi kayak pokoknya fun banget. Posisi ketiga diraih oleh Selamat Princess Alicia. Kamu juara tiga X Factor Indonesia season ini. Yang paling ditunggu-tunggu oleh X Fellas and the true champion of X Factor Indonesia is selamat kepada Peter Holland. You are the real champion of X Factor Indonesia. Kamu telah berhasil meretas jalanmu sampai di titik ini bersama X Factor Indonesia. Kamu akan menyongsong masa depan baru di industri musik Indonesia. Selamat Peter. Selamat juga untuk Vini sebagai mentor dari Peter Holly. Juara ketiga X Factor Indonesia season 4 ini. Dari awal sampai sekarang, terima kasih supportnya, it means a lot. Mudah-mudahan kalian gak stop dukung aku di sini aja, ntar keluar dari X Factor.